Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Yuli Fatimah YouTube channel. Halo guys, baiklah di video kali ini di sini aku bakal kasih tau lagi tutorial load screen yang lagi viral di TikTok. Nah, dan ini tuh pakainya yang kayak versi spiral Betty gitu ya guys. Nah, dan di sini untuk linknya nanti aku bakal taruh di deskripsi, dan sebelumnya kalian langsung lihat aja yuk tutorialnya. Dan kalian langsung masuk aja ke Google Chrome, dan kalian juga bisa pakai Google yang versi biasa. Dan setelah itu kalian langsung ketikin aja spiralbetty.com, nanti bakal muncul, dan nanti bakal muncul kayak gini. Kita tinggal langsung upload aja foto mana yang pengen kalian kayak buat load screen kayak gitu. Di sini aku pengen pilih-pilih dulu ya guys. Nah, dan ini tuh kayak obat nyamuk gitu loh guys, yang lagi viral di TikTok. Nah, dan setelah itu kita tinggal tunggu aja. Nah, aku bakal pakai foto aku yang ini aja. Dan setelah itu di sini kalian bisa perbesar ataupun kayak perkecil kayak gitu, menyesuaikan dengan selera kalian. Nah, pokoknya setelah kita pilih foto, nanti itu bakal kayak gini. Nah, nanti itu di sini kalian bisa atur sesuai selera kalian, dan di sini juga kalian bisa lihat banyak banget warna-warnanya, banyak banget kayak pilihannya. Nah, di sini untuk ringnya kalian bisa atur sesuai selera kalian. Nah, tapi di sini untuk ringnya tuh bisa kalian kurangi aja ya guys. Nah, kalian bisa lihat-lihat, dan biasa yang dipakai orang-orangnya di loud screen itu yang ini ya. Nah, dan setelah itu kalian bisa kayak tambahin atau kurangin, pokoknya sesuaikan aja sama selera kalian. Nah, kemudian juga di scale-nya juga di sini kalian bisa kayak tambahin kayak gitu, pokoknya sesuai selera kalian. Dan di light-nya itu bisa kalian tambahin, tapi jangan terlalu banyak biar nanti tuh nggak terlalu kayak kecerahan kayak gitu ya guys. Nah, kemudian di kontrasnya juga di sini bisa kalian tambahin, tapi sesuaikan aja dengan keinginan kalian, pengen kayak yang kayak gimana. Dan untuk di sampingnya itu, nah, kalian bisa klik yang kedua di atas itu ya guys. Maksud aku di samping, kan di samping itu ada kayak sampah gitu ataupun hapus, nah di bawahnya itu. Jadi tujuannya itu nanti kan kita bakal kayak bentuknya tuh spiral kayak gitu ya, kita bakal bikin editnya di Instagram. Nah, selain spiral juga di sini ada lens kayak gitu, kayak gini. Nah, ini aku salah pencet, dan juga ada dot kayak gitu. Nah, versi yang kayak gini, pokoknya sesuaikan aja dengan selera kalian. Pokoknya kalau misalkan ternyata udah sesuai, udah pas, kalian tinggal langsung download aja untuk gambarnya atau untuk fotonya. Dan setelah itu kita langsung masuk aja ke langkah selanjutnya, yaitu kita ke Instagram. Nah, di sini aku bakal langsung tambahin aja untuk Instagramnya, dan aku tuh bakal kayak asal foto aja kayak gini ya guys. Nah, setelah kalian asal foto kayak gitu, di sini aku bakal ubah backgroundnya menjadi warna hitam. Tinggal kalian pilih aja yang kayak cat pewarna di atas itu, dan kita pilih warna hitam. Kemudian setelah itu nanti kita bisa tahan kayak gitu di layarnya ya guys, kayak biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah jadi kayak gini, tinggal kita langsung tambahin aja plus yang foto itu, dan kita langsung tambahin aja spiral yang ini, dan kita tinggal pilih yang bulat. Nah, kayak gini. Jadi untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan, bisa kalian kecilin, bisa kalian gedein, sekiranya pas gitu buat di load screen kalian. Nah, kalau misalnya udah, kalian simpan, dan kalian bisa langsung terapin ke load screen kalian, dan ini sangat bagus banget dan viral di TikTok ya. Dan selamat mencoba. Nah, dan itulah dia tadi tutorialnya guys, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga ya untuk kalian untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe juga ya. Dan untuk itu aku akhiri, merci boku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan. Dan langsung jadi guys. Nah, jadinya kayak gini, kalian bisa lihat, pokoknya ini